penembakan di arah 517 ada penembakan. Ini nih, udah mobil di bawah. Diam. Daerah mana gue belum lihat. Di arah jam 9. Di arah jam 9. 517, 517. Oh, IC di bawah gua, nih. Arah put lihat enggak put? Sniper put. Di bawah. Belum lihat. Siapa nembak tuh? Down satu. Oke, nice. Mana ya, arah mana sih? Satu lagi di rumah depan gua. 517. Gereja. 517. Di gereja pokoknya. 517 di gereja, satu lagi. Itu satu lagi down. Di bawah siapa dah? Ada lagi put. Di mana tuh? Putri nggak lihat, Putri lagi liatin di gereja. Down 2 ya, tempor down 2. Oh iya. Udah down kah? Down 2. Oke, tempor. Oke. Mayatnya digendong dong. Yeah. Gimana nih, mau gerak gak nih? Gerak aja. Ayo. Ayo. Yuk gerak ya, ke bawah yuk. Jangan lupa sebelum berangkat bensin cek dulu. Taruh siapa aja. Mahes. Oke. Okay. Itu yakin di mobil sebelah 3 orang. Sebelah. 4 orang. Sudah putri sini ya. Nanti ini pakai oplosan semua, makan minum dah. Bensin gua 84. Itu satunya lagi berapa tuh mobil? Nanti bentar. Cepat cek bensin. Gua 78 aman. Oke, okay, aman. Pokoknya bar semua fullin dulu. Koordinat ingat, berapa tadi? Komunikasi. Oh, koordinat yang bilang tadi. Ada ide gak high ground yang enak? Terus kemungkinan player bakalan ke situ, ada gak? Di mana dah yang di 120 ya? Ah, perang apa? Rebutan supply. Yang di 120 atau enggak Mega Mall. Yakin ada player yang ke Mega Mall? Ya lumayan di kota tuh Mega Mall karena tinggi juga Mega Mall tuh. Mendingan kita ini deh yang gue bilang Mega Mall tuh. Karena itu tinggi parah itu, mantap itu. Itu tinggi tuh. Yaudah gini deh. Tandain dulu ke Mega Mall koordinat berapa tuh? 120. Nah boleh ayo. Itu udah, tujuan pertama kita tuh. Yuk berangkat. Ayo. Berangkat yuk, berangkat. Kasih tanda-tanda ya pokoknya ya. Iya, yeah, nanti gue yang ngasih. Ini ada satu. Aduh. Gas aja, gas. Jangan pelan-pelan. Tancap aja terus. Untuk di Mega Mall kayaknya clear ya, enggak ada. Kalian di mana ya, di belakangnya? Oh, ini dia. Oke, siapkan senjata yuk, pegang senjata. Jangan dulu turun. Hati-hati. Ayo. Lihat-lihat sekitar juga ya. Ayo, kita pantekin. Mantau aja di sini, nggak apa-apa. Kalian di mana tuh kalian? Udah, ini aku udah naik nih. Di atas Mega Mall. Nah, ini tempat terdebes ini. Sabar. Ini jarak pandang dari sini sedikit nih. Agak susah tadi, ya. Tadi pas kita menuju ke sini itu bahaya banget. Gua mencekam woi asli. Jelo. Mencekam ini. Tadi pas kita OTW ke sini itu bahaya banget sumpah. Asli mencekam banget. Mau coba roaming. Ayo. Ayo roaming aja yuk. Ayo roaming lagi ya. Pelan-pelan om, jangan lupa. Ya. Astaga, Rona. Astaga, tuh. Begini, tok, dorong. Siapa yang nembak, weh? Pakai shift aja kalau turun. Si Jalol nembak. Kirain siapa tadi? Tapi di sini nggak ada tempat ini, tempat sembunyinya. Iya, cuma di atas. Satu pang. Orang mencoba membobol mobil ya. Kan itu kita ada 3 sniper, jadi kita cari high ground. Iya benar, tok. Kalau mau
turun tangga, pencet sip aja, nanti dia cepet. Nih, coba di sini nih. Ayo, Kezer dan Putri, let's go. Nih, di dalam kota kayaknya masih banyak banget ya. Cari high ground aja. Kau duluan aja, Ke. Berarti kau duluan, Ke. Gak, ini aku gak tahu. Kita mau kemana nih? Udah, keliling-keliling aja. Oh, gini. Kalian sambil roaming, aku sambil nonton peta ya. Iya, iya, iya. Di sini kan? Kayaknya kita ini deh apa? Di tol, ayo ke tol, ke tol. Emang boleh ke tol? Jangan ke tol kanan kiri. Eh, boleh ke tol ya? Boleh, ini kan tolnya dalam kota. Hati-hati, hati-hati. Jadi high ground parah ini. Ada sesuatu kah? Sambil lihat ini aja loh, kiri kanan. Iya, aku ya, ini ngerasain gak aman sih. Gue ngeliatin kiri kanan nih dari tadi. Gila, berat. Mataku berat. Pokoknya kalau ada suara tembakan, langsung terobos aja. Ya, jangan rem. Kita di atas gedung ada, atas gedung. Di atas. Oh iya benar, atas gedung rusak ini nih. Di atas gedung. Yaudah, kita cari dulu view yang enak, baru kita pantekin yang itu. Iya. Atas gedung ada ya? Ini ke tol kayaknya enak nih, ke tol nih, ayo. Naik tol ini, naik tol, naik tol. Emang boleh naik tol ini? Boleh. Ini yang di sebelah kanan free gak nih? Ntar lagi diawasi, lagi di... Gedung ini free gak nih? Nah, naik kanan ini nah, aman sini gak? Bisa kanan ini aman. Ini bagus sih tempatnya nih. Free gak nih, weh? Free ya? Gak ada mobil. Gak ada tanda-tanda. Yaudah, ini masuk aja di sini nih. Sini. Sini loh. Ya, masuk aja di sini. Liatin dong ke atas. Kita kayak ada surprise di sini. Iya, sabar. Mau mobilnya taruh bawah aja. Aman. Tanda-tanda orang taruh bawah aja ya. Siapin aja digel, jangan sniper. Itu gedung yang rusak tadi ada ya. Let's go. Misi kita itu shoot yang di gedung itu. Yang shoot jadi. Arah kiri pokoknya. Oh ya. Kalau 93. Kalau mau naik ke gedung yang di sini nih. Ronald, kok Dion? Nat? Ntar gedung tadi koordinat berapa ya? Nggak, Ronald kok Dion, woy? 93. Udah. Wait. Kayaknya kejauhan deh kalau kita mau mantekin di sini. Itu jauh banget. Saki, coba atas view atas dulu, Pak. Cari view atas. Naik lantai atas. Hati-hati. Takut ada orang. Caranya kalau mau naik, ada sih lo tangga ini, tangga panjang nih. Hati-hati loh, ini di atas ada nggak lucu loh. Anjir, luas sekali di tempat. Anjir, kaget gue. Hati-hati. Ini dari sini gedungnya udah kepantau ya. Coba dong sniper. Pantek. Gue liat. Anjir, dia pakai motor ke atas dong. Arah mana? Di gedung rusak. Hati-hati jaga. Oke. Ini yang naik aku nih. Gua gedung rusak belum lihat satupun, Ki. Gila, dia pakai mobil ke dia, atas dia dong. Lihat bawah. Biarin turun dulu dari mobil. Sabar. Nih dia ke atas. Naik mobil gila, dua orang. Dua mobil. Dia ke atas, gedung rusak ya. Pokoknya pas mereka turun baru kita shoot. Iya. Santuy. Dia ke atas. Ya, dia ke atas. Baru satu ya, yang ke atas nih. Satu lagi. Iya, mobil. Gue baru kelihatan mobil. Anjir, mereka bawa mobil ke atas dong. Iya. I see. Hit banget. Don satu. Don satu. Anjay, mantap tuh sniper 3.
Mana sih dia nggak nampaknya? Don lagi. Yeah, oke, tempor. Itu aku lihat 3 mayat ya, udah ada 3 korban. Oh, berarti 2 tadi mati, 3 ya mati ya. Oke. Okay. Oke, okay, aku lihat 3 korban ya. Enggak tahu 3 apa 2 nih. Oke. Oke, okay, fix mati. Ah, 3 berarti mati ya. Aku lihat 1 doang sih. Iya, 1 paling atas aja. 3 tadi kalau dari mobil semua. 3 ya. Tadi 3 ada 3 ya? Iya, betul ada 3. Eh, mantap. One shot one kill. Ah, nice lingat. Killingku lagi bentar ini. Kan Leslie juga sniper kayak gini, weh. Iya. Oh, mobilnya hilang ya? Enggak, masih ada. Ketutupan. Lihat mayatnya enggak tuh? Iya tuh di bawah mobil berserakan. Eh, gimana nih? Mau gerak lagi enggak? Gerak lagi. Intinya 2 squad udah kita bikin down tuh. Oke. Tapi ya. Tapi katanya Kaiser kan ada mobil 2 tuh di rumah rusak, gedung rusak. Ah, terus? Mau coba lihat di sana atau gimana, Mastin? Bahaya loh kalau mau bahaya, masuk. Bahaya, yaudah mendingan kecuali, kita rooming kayak tadi tuh. Kecuali kalau di atas tolnya yang aku bilang tuh, di atas tolnya tuh. Yaudah rooming aja yuk. Yaudah, ayo. Ayo, let's go. Emang Sir kalau ngeras jarak pendek, laras panjang kenapa Sir? Bahaya kalau pakai sniper, soalnya dia buka scope dulu. Dan kalau nggak kena itu bahaya banget, soalnya dia langsung reload. Terus kalau aku pakai assault SMG nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Okay, nggak, okay. Ini buat yang bawa sniper. Okay. Kalau mau ngeras kita tukar beagle. Oke. Okay. Hati-hati ya. Oke. Wait, what? Mobil. Satu orang dua. Kejar. Tembak ban. Tembak ban, cepetan. Jangan. Nah, kenapa? Ah, kenapa tuh? Kita ketemu lagi. Ada siren. Ah, kenapa kalau ada sirennya? Oh, mau pantengin dari atas lagi, kata mau basmi. Mobil biasain matiin, weh. Weh, polisi mau membasmi toh. Kita cari gedung atas ini udah bagus. Naik sini biar cepat. Oh, ya udah cepat. Naik ke atas, soalnya ini polisi mau gerak juga. Cepetan. Hati-hati. Kurang atas lagi. Suran polisi mendekat. Suara polisi ada. Sini. Di bawah kita nih. Itu ke tempat yang tadi aja lewat ya, ke arah panpol. Oke, aman. Hati-hati. Ada suara orang lagi ngelas ya. Itu itu katanya Mahes itu Fata Morgana. Nih di bawah ada mobil nih, lewat doang. Ada mobil polisi. Tembakin kalau polisi lewat. Jangan. Kalau dia berhenti baru kita tambahin. Ya nanti ketahuan posisi kita. Ya benar. Mereka polisi lebih banyak jumlahnya. Oke. Kenapa? Yah, Ronald mati. Astaga, kok bisa mati karena jatuh. Astaga, jatuh nggak tuh? Kasihan. Kan udah aku bilang. Kenapa sih mati? Ronald jatuh mati dari ketinggian. Ronald down. Kita dengar suara polisi nggak? Cilu. Aku nggak nemu sih. Apa mau rooming lagi loh? Yakin kamu rooming? Ayo. Mayas gabut banget. Iya, tapi jangan lompat. Bentar. Ini sisa. Ini nih, sisa 35 menit. Ayo gas. Boleh tuh. Ayo, udah gas aja deh. Hati-hati jatuh ya kayak Ronald tadi. Itu mobil merah, mobil siapa? Ada mobil merah depan. Ada orangnya ya. Oh, ini yang tadi enggak sih? Ini gedung rusaknya mau ke dealer ke mana lagi? Gua ketinggalan di mana kau? Depan dealer. Depan dealer. Okay. Sirena polisi. Itu dia lol ya, di kiri. Weh, polisi cok. Ya, gua di depan lu. Gas, ada polisi. Ikutin gua. Astaga. Hati-hati.
Bentar, aku lihat polisi. Sabar. Ini yang tadi. Sini aja nih, kiri tahan nih. Gak mau tahan nih, naik tangga ini. Bisa sih, ada tangga nggak? Ada, di kiri ini. Yaudah, duluan. Ada, di sini. Masuk. Ada suara sniper. Iya kah? Iya. Enggak. Masuk, Kay. Sini, Kay. Masuknya, Kay. Hati-hati. Ayo, terus. Hati-hati. Ikutin aku, Kay. Put, naik. Cepet. Oh, cepet. Sirina. Sirina. Sirina ya, Sirina. Hati-hatian, pala kawan. Ten four, Pak. Waspada. Oke, Kaiser mana, Kaiser? Di mana tuh? Ini di atas, lu di mana sih? Enggak, polisinya. Di sebelah sini, tamkot. Kara tamkot. Aku ngejaga di area car dealer ya. Belakang dia tuh. Polisi, kanpol. Aan. Kanpol rame. Beja. Kanpol rame. Eh, polisi ini ke tangga ya. Cepat, bantu satu. Fuck, gak ada yang kena. Oke, entah kenapa tadi pas selesai gua reload itu GTA gua tiba-tiba nge-freeze sekian milisecond doang, dan pas udah gerak lagi itu gua tiba-tiba mati, mungkin ditembak sama polisi yang pakai sniper kali ya. Kan bisa lihat tadi gua tiba-tiba nge-freeze dikit doang tuh. Aduh, ini sayang banget sih. Mati down satu polisinya. Down satu polisi. Tangga jaga. Cover dong, Putri mau pergi. Oh, Kaiser down. Sabar. Ini masih ada gua lihat. Oke, mati satu di down, kantor polisi. Okay. Di atas ada dua, di belakang, di atas, polisi semua. Oke, pada akhirnya teman-teman gue juga ikut pada mati kena sniper, dan tadi gue gak bisa ngeliatin karena pas gue mati itu gue langsung off record, dan yang udah mati itu bakalan dikumpulin di sini di federal. Tapi kita tadi lumayan sih, kita bisa bertahan kurang lebih selama 90 menit. Karena kan ini eventnya berlangsung selama 2 jam tuh, tindakan kriminal dilegalkan, dan kita bisa bertahan itu kurang lebih sekitar 90 menit, dan asli ini eventnya seru banget sih. Kayak film ini, The Purge, kalau kalian udah pernah nonton filmnya, kalian pasti tahu maksud dari event ini sih.